Ini adalah pertemuan kedua dan part 2 tentunya. Ketika Anda sudah memahami bahwasannya di sosial media itu mampu mengantarkan produk Anda kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, maka Anda akan memahami bahwasannya istilah niche market. Ketika Anda memahami niche market, maka Anda seharusnya mencari di mana keberadaan orang-orang di semua sosial media, di IG, FB, TikTok, jika perlu di YouTube. Dan Anda tidak perlu pusing dengan seumpama orang-orang yang Anda kira itu menyukai barang Anda tapi mereka tidak mempunyai ini semua. Anda cukup fokus di ini. Sukses selalu untuk kita semua. Jayalah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.